Peringatan Hari Lahir Bung Karno berlangsung di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin malam. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini. Selain sejumlah tokoh dari PDIP, peringatan Hari Lahir Bung Karno yang jatuh pada 6 Juni juga dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya Ketua Umum PBNU Said Akhil Siroj serta Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Acara yang berlangsung Senin malam ini dipusatkan di makam Bung Karno. Dalam orasinya, di depan ratusan partisan PDIP, Putri Bung Karno Megawati menyuarakan adanya kesamaan antara kader PDIP dengan warga Nahdiyin. Dan makin hari saya percaya akan semakin besar.